Halo sahabat Kanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya, amin. Dan kali ini Kang Kanda akan memberikan satu progres terkait pembangunan tol Cisumdawu, khususnya di seksi 5, dan fokusnya kita akan di daerah Conggeang. Nah sahabat Kanda, jadi seperti biasa Kak Kanda akan memantau jalur darat dan jalur udara. Nah sehingga kita bisa lebih detail lagi mengetahui pembangunan dari tol Cisumdawu khususnya seksi 5 dan tepatnya di daerah Cibereuyeuh sampai dengan Conggeang. Untuk itu tetap Anda simak di channel Kak Kanda dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi update terkait tol Cisumdawu. Oh ya sahabat Kanda, karena Kak Kanda juga baru meliput pertama kali di Conggeang ini, maka kita simak saja tayangan Kak Kanda lewat udara. Oke, lanjut saja. Mari kita simak bersama Kak Kanda Angler Indonesia. Mantap. Hello, point has been updated.